Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para viewer dan subscriber dalam acara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang sekur klep, tetapi bukan cara menyekurnya ya sahabatku, karena sudah banyak video-video tentang cara menyekur klep. Tapi saya akan membahas tentang hasilnya ya. Jadi kalau kita sekur, kalau hasilnya tidak bagus ya percuma ya teman-teman. Kalau hasilnya tetap bocor dan kompresi tetap bocor, ya percuma disekur ya teman-teman. Jadi kita akan pastikan, kalau kita sudah sekur, kita pastikan dulu hasilnya sudah rapat. Oke, caranya seperti ini ya sahabatku. Dan untuk kop ini sudah saya sekur dan sekarang kita akan cek hasilnya. Caranya seperti ini ya. Gunakan bensin seperti ini. Lalu kita masukkan. Jadi dua-duanya harus dicek ya sahabatku. Klep in maupun klep X kita harus cek. Oke, caranya kita masukkan ke lubang in dulu ya sahabat. Seperti ini. Pastikan kalau sudah disekur harus rapat. Ini ya. Ini saya tetaskan bensin ini. Oke. Oke, Anda dapat melihat ya, ini ada bensinnya itu. Dan pastikan dia tidak rembes ya ini. Ini ya. Bentar. Dia tidak rembes ya sahabat. Nah. Dia tidak rembes sama sekali. Itu artinya hasil dari sekurannya itu bagus. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau sekur harus dicek seperti ini. Tidak boleh bocor ya. Dia mesti harus rapat. Kemudian kita akan cek juga bagian klep X-nya ya. Oke. Kemudian kita cek klep X-nya. Kita teteskan bensin juga seperti tadi. Oke ya. Lalu kita lihat. Nah. Ini. Ya, seperti itu ya sahabat. Jadi tidak boleh ada kebocoran. Nah, itu kan. Dia kering. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk video kali ini hanya membahas tentang hasil daripada sekuran. Jadi tidak boleh disepelekan ya. Kalau kita sekur, kalau hasilnya tidak bagus ya percuma ya teman-teman. Terima kasih. Semoga informasi seperti ini semoga dapat bermanfaat untuk para viewer semuanya. Jangan lupa ditunggu subscribe, like, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.